Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini saya hendak berkongsi 3 hak pekerja terhadap majikannya. Yang pertama, hak untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang telah termaktub di dalam akta pekerjaan ataupun di dalam terma pekerjaan seperti bayaran KWSP, SUKSU, annual leave dan juga MC. Yang kedua, hak untuk bekerja di premis yang selamat dan selesa. Dan hak yang ketiga adalah hak untuk tidak didiskriminasi di tempat bekerja dari segi diskriminasi agama, diskriminasi bangsa dan juga gangguan seksual. Sekian, terima kasih.